Inilah kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan berjanji membangun konsensus setelah partainya memenangkan pemilu untuk ketiga kalinya. Partai AKP memenangkan 50% suara yang menjamin Erdogan berkuasa untuk jabatan ketiga, namun tidak cukup untuk mereformasi konstitusi sesuai yang dijanjikan. Awan vulkanik dari Gunung Berapi di Chile mengganggu penerbangan di Amerika Selatan hingga New Zealand dan Australia. Ribuan penumpang terdampar di bandara. Filantropis dan pendiri Microsoft Bill Gates menjanjikan $1 miliar untuk mendanai program vaksinasi. Program ditujukan bagi anak-anak negara miskin dari berbagai penyakit termasuk diare dan pneumonia. Ratusan warga Meksiko ikut serta dalam apa yang mereka sebut parade jalang untuk memprotes kekerasan seksual pada perempuan. Istilah ini bermula dari komentar aparat yang menyatakan jika tidak mau diperkosa, jangan berpakaian seperti wanita jalang. Saya Kartika Octaviana untuk kilas VOA.